Tentunya kita semua, tentunya kita semua pertama menyatakan terima kasih sedalam-dalam sehingga semua berarti pada persembahan yang walaupun singkat tapi padat, tepat dan gamblang ini bisa berpanjang. Anggap malam ini hanya malam langkah pertama untuk maju dan sejahtera. Maupun ulang itu diorbitkan oleh Sang Resa Adahani 13 Februari 56. Empat puluh tahun sebelum imbang sembahyang, teks ini sudah selesai. Ditetap pada 151 tahun. Bahasa Sunama di Silen Leman, di Kram, 51 tahun. Tidak ada lagi. Tidak ada yang ada. Anak. Menerima kira-kira pintu ketiga puluh tujuh kelak pintu ketiga puluh enam wafat pada tanggal 13 Februari teks 9 peradaban dunia ini diberikan oleh peradaban di setiap pengajian di dunia dan sekarang sudah tadi diorbitkan di lima benua ada naik menakutkan pandai di lima benua dan ini kita lima pintu nanti tanggal 3 September sangat bagus dan abah kami susah keluar air mata kami susah, kami kebal seperti dengan ini, jadi bagus benar-benar bagus. Ya, mengadakan pengajian anti gempa di mana-mana. Nanti juga September di luar kita akan kibarkan bendera suci yang tadi kita lihat dikibarkan bendera mati bendera dari sorga yang akan menggiring para perjalanan ke sorga kita dikibarkan untuk bendera mati putih sepenuh gelora bung Karno supaya mati supaya terbakar semua bendera-bendera perpecahan, bendera perselisihan, bendera partai-partai yang sangat tidak menentukan itu agama dan negara. Partai saling lempar dengan tayi. Makanya, Masya Allah.
sedang bergerak dalam perjalanan ke GBK. Baru saja ada orang datang, ibu-ibu dan keponakannya. Pukul 19 lebih 9 menit. Tanggal 12 Februari 2023. Cerita mana ibu dandangan cerita anaknya tidak meninggal lama, jadi terintikan oleh ibunya. Dia mutar-mutar keliling-keliling mengatakan, aku ingin pulang, gak bisa pulang, tidak lama ini lah. Ibunya mimpi, aku ingin pulang. Makanya Abah masih di GBK, kita semua akan melaksanakan sholat gaib. Untuk para pencinta partai wadah kotor yang masih dalam neraka, dalam siksaan, penyesalan, ini bisa kembali ke dunia. Nanti kita dengar sholat. Ini contoh sholat. Malam ini pukul 19 lebih 19. Anaknya sudah lama pulang meninggal, tapi dia muter-muter. Ibunya mimpi, ibu ngomong, saya mau pulang. Makanya Indonesia ini menunggu keturunan Adam yang soleh, yang mendoakan kepada anak Adam yang meninggal dunia, wala yang soleh yang mulia. Kita semua segedekan ini salah untuk orang-orang yang masih terpuruk di neraka penyesalan pernah memikir wadah kotor untuk membuat negara Indonesia tidak untung dunianya, jadi untung negara, malah akan mempercepat gempa. Makanya kita mengadakan pengajian anti gempa. Banyak antara lain bendera merah putih sedang dicanang. Dengan masuk kita nanti di GBK mengibarkan bendera merah putih agar di Indonesia yang 38 provinsi ini memakai bendera ukuran 38, supaya tidak ada bendera yang berkibar selain bendera merah putih yang dari sorga itu mengantar ke sorga. Yang ada bendera yang dari neraka akan mengantarkan para penyukurnya ke neraka pasti. Makanya kita kibarkan bendera dari sorga, akan mengucapkan dari sorga kita semua. Malah itu ada, baru belum ada di mana-mana. Lebih baik orang Indonesia yang berbeda merah putih meninggal dunia, bungkusnya itu kafannya itu merah putih, karena asal dari sorga. Semoga Allah berkahi semuanya, segala yang terima. Terima kasih kepada para pelafal. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, usianya, sehatnya, rezekinya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.